kajian memang belum, arkeologi malah belum ditentukan kapan benar-benar dibangunnya, berdiri kapan tuh belum ditentukan dan masih simpang siur. Bahkan ada isu yang beredar ini tembus sampai Fasterburg gitu. Itu agak susah untuk di ini ya, maksudnya diterima karena melintas di sungai juga dan apa jalan raya. Dan memang secara tipikal gitu, secara tipikal ada beberapa bunker, ada pillbox, kotak yang ada bolongannya itu untuk ngintai musuh dan menembaki. Ada yang escaping way yang mungkin teman-teman lihat di beberapa film, film-film Eropa itu waktu perang Jerman antara, perang Eropa antara Jerman dengan Inggris atau apa, yang lari di kayak semacam selokan kayak gitu. Itu juga salah satu tipe bunker juga. Selain itu ini ada tipe dom yang kayak kubah. Ya kayak dom, kubah. Dom itu kubah. Dan harusnya kalau secara arkeologis ya, kami kurang tahu juga apa, apakah harus ada cungkup kayak gini, apa melintas kubah di tengah-tengah itu atau gimana, kita belum tahu. Jadi memang kajian terakhir sebelum Dukcapil pindah ke sini, mau pelebaran ke sini, dan seperti biasa kasusnya mau dibongkar, ada apa ya, kok abot kok atos gitu. Berita yang beredar gitu, ini dibangun pada masa sebelum Jepang datang gitu. Ini berita ya, jadi belum ditemui faktanya waktu Jepang belum datang. Jadi Belanda sudah mengetahui mungkin sekitar tahun 41-an itu mengetahui, dan ini digunakan untuk tempat mereka berlindung. Berlindungnya kalau kami juga mungkin nanti teman-teman kita share aja kalau ada referensi lain. Kita terbuka juga, karena kalau berlindung segini menampung ratusan orang kayaknya kok tidak cukup.